Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Heboh nih brosis, Skutik Anyar bergaya sporty dan berdesain gambot layaknya Skutik Maxi akan segera hadir di Indonesia brosis. Di mana kali ini Skutik Anyar tersebut tidak hanya berdesain super keren aja, tapi juga akan hadir dengan mesin yang setara dengan 200 cc brosis. Tapi sebelum kita bahas spesifikasi mesin dan harganya, kita mulai dari desain luar motor ini dulu ya brosis. Di mana pada bagian headlamp, Skutik ini memiliki desain single headlamp yang minimalis pada bagian tengah fairing, serta dengan pencahayaan full LED. Selain itu brosis, pada bagian panel instrumennya juga terlihat sangat mewah dengan penggunaan panel full TFT yang cukup lebar brosis. Beralih pada bagian step lampnya, terlihat memiliki desain yang senada dengan bagian headlamp depan dengan desain yang cukup minimalis serta dengan sistem pencahayaan LED-nya. Selain pada bagian stop lampnya brosis, pada desain tail Skutik ini cukup mencuri perhatian mimin juga loh brosis. Dikarenakan desain pada tail Skutik ini terlihat sangat sporty dan memiliki aura layaknya motor-motor sport dengan desain yang meruncing serta penggunaan model single sighter. Bahkan gak cuma pada desain tail aja, pada desain keseluruhan dari Skutik ini juga kalau mimin perhatikan terlihat cukup sporty dan futuristik. Menariknya pada bagian tengah terlihat rangka model Delta Box serupa dengan yang sering digunakan oleh pabrikan Yamaha. Beralih pada bagian suspensi, di bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg cukup lebar dan pengereman depan cakram. Lalu pada bagian belakang menggunakan suspensi single sapling dan velg yang cukup lebar juga, serta pengereman belakang cakram. Dan untuk urusan mesin, Skutik ini dibekali mesin elektrik yang memiliki tenaga sebesar 200 tenaga kuda atau setara dengan 200 cc dengan baterai berkapasitas 40 Ah yang mampu menempuh jarak hingga 80 km. Di mana untuk pengisian daya pada Skutik ini sudah menggunakan sistem fast charging yang hanya membutuhkan waktu pengisian dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 60 menit. Selain itu untuk urusan harga, kabarnya di Indonesia Skutik ini hanya akan dibanderol sebesar 20 jutaan brosis. Dan nantinya motor ini sendiri akan hadir di Indonesia dengan label Crayon 07 dari pabrikan TVS. Nah, jadi gimana brosis? Kalian tertarik nggak meminang TVS Crayon ini? Tulis dong di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.